final offensive side eye. Yang disebut sebagai desa rumah, yaitu tempat kediaman orang Rum. Metode dakwah melalui pendidikan pesantren. Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren sebagai metode penyebaran dakwah Islam melalui pendidikan. Ia mengadaptasi bentuk pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh para pendeta dan biksu. Bila proses belajar, mengajar dalam agama Buddha. Untuk mendidik pemimpin umat dan menyebar Islam kepada masyarakat di wilayah kerajaan Majapahit yang tengah mengalami kemunduran karena terjadi perang saudara. Yeah.
take me back.